Insinyur Soekarno Padmawati, gugus 1107-01098, Pangkalan SMK Swasta Taruna Pada Sirpuan dimulai. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan barisannya. Pembacaan Undang-Undang Dasar 1945.
1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas. Maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Pancasila. 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 Satu. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Tiga. Persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Dasadharma. Dasadharma Pramuka. Pramuka itu satu, takwa terhadap Tuhan yang Maha Esa. Dua, cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. Tiga, patriot yang sopan dan kesatria. Empat, patuh dan suka bermusyawarah. Lima, rela menolong dan tawa. Enam, rajin terampil dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dasadharma selesai. Selesai. Trisatya. Trisatya, demi kehormatanku, aku berjanji akan bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup dan ikut serta membangun masyarakat, menepati Dasadharma. Pembacaan Trisatya selesai. Pengibaran bendera merah putih. Langkah, tegak, maju! Jalan! Haluan kiri! Rock! Henti!
3 langkah ke depan, jalan. Hadap kanan, hadap kiri, gerak. Gerak, serangan. Sang Merah Putih, hormat! Gak! Indonesia, tanah air, tanah tumpah darah. Di sana aku berdiri, dari pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia sejati, tegak tubuhnya, teguh imannya, amat ibadah menghias hidupnya. Manusia yang selalu takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yakin akan keesaan dan keampunannya, selalu bersyukur nikmat Tuhan yang dirasakannya, dengan melindungi alam dan melestarikan lingkungannya, ciptaan Tuhan yang tiada bandingannya, tegak, diam, dan tenang. Selalu mensyukuri nikmat Tuhan.
Tuhan yang dirasakan dengan melindungi alam dan melestarikan lingkungannya. Cipta Tuhan yang tiada bandingnya, tegak, diam, dan terang. Wajahnya cemerlang, matanya mancarkan sinar kasih sayang, yang memurni hati orang, sikapnya yang ramah dan sopan. Ciri kesatria yang tampan, patriot Indonesia yang dibanggakan. Keterangannya membuktikan kemenangannya, kemenangannya atas gejolak jiwa yang bergelora selama mencari pemuda. Di sana ia berdiri, putra putri Indonesia sejati. Tegak tubuhnya, teguh imannya, amal ibadah menghias hidupnya. Habis dan secara ini sampai untuk besok pagi tidak ada halangan dan kita semua dalam keadaan selamat sehat walafiat. Amin. Dengan kita buka. Assalamualaikum warahmatullahi upacara telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Bubarkan. Bubarkan. Pembina upacara, hormat. Gak. Tiga. Gak. Pembina upacara, hormat. Gak. Tiga.